kita review soto Betawi dari orang Betawi asli. Okay, guys, sekarang kita mau nge-review makan soto masakan Bu Yani Betawi. Nih gini nih. Pakai ini. Irwan dari umur berapa mah suka makan ini? Udah gede. Irwan kan dari kecil nggak bisa makan nasi. Kamu kecil nggak bisa makan nasi? Berbakti sama orang tua nggak nih anak? Gimana dong? Sayang dia. Masya Allah. Ya tapi beneran Irwan tuh sayang banget sama ibunya, malahan pas mau nikah mah, pas mau nikah dia bilang, aku pengen banget nikah, tapi cuma satu yang aku pikirin, aku bisa nggak ya nggak tinggal sama orang tuaku. Baju-baju aku, celana-celana banyak kamu pakai yang sporty-sporty. Ini baju Irwan. Hari ini aku pakai baju Irwan. Baju gua, guys. Keren kan? Keren. Baju gua lama-lama bener ya. Kenapa ya? Tiba-tiba keren abis bajunya Irwan. Tiba-tiba dia pakaiin terus gaya. Ya kan aku harus merepresentasikan kegiatan aku. Aku kan lagi suka sport. Jadi gaya aku juga jadinya suka sporty gitu. Yeah. Sepatunya Irwan, lihat deh. Sepatu kamu aja tuh lucu. Kalau muat aku pengen pakai. Masalahnya kegedean. Lihat deh sepatu. Angkat kaki kamu. Lucu abis, gemes. Kalau muat aku pengen. Kaki kamu ukuran berapa ya? M43 ya? 43. Kadang kalau misalnya 42. Sebenarnya aku sama Irwan tuh cuman beda berapa tuh yang? 2 atau 3 lah. Iya, aku kan 4, aku 40, 41. Ya, 41, 43. Kita makan apa? Jadi katanya mamanya Irwan udah masakin buat anaknya tercinta. Karena anaknya tercinta ini sibuk banget. Lama, udah hampir 2 minggu lah gak ketemu mama. Iya. Hari minggu lalu kan aku ada acara kan di luar kota. Jadinya gak sempet juga. Jadi hari ini alhamdulillah masih ada waktu untuk bisa ketemu sama mama. Hari ini aku lagi gak jadi jomblo temporer, guys. Hari ini aku mau jalan-jalan sama suami aku tercinta. Dan kita mau ke rumah mama juga. Okay, so stay tune. Kira-kira mamanya Irwan masak apa ya? Enak gak ya masakan mertuaku? Marah loh semua. Gak lah, enak lah masakan mertua gue. Gila kali. Yaudah, stay tune ya guys. Kita lihat masakan mama hari ini apa, okay? Gila ya, lihat deh. Ngapain coba? Coba itunya mana? KitKat. Enggak, aku biar aku fresh aja sedikit. Udah. Nah guys, apa? Kita udah mau nyampe. Sebentar kemana? Lagi rumah mama, karena aku ketemu mama kamu harus cantik dong. Oke? Okay? Di subscribe dong, subscribe. Ini coba, kenapa subscribersnya The Sungkar? Subscribersnya The Sungkar's Family gak naik-naik. Berapa ya terakhir? 2,4 juta, ya banyak sih, alhamdulillah banget, thank you banget guys. Cuman ayo dong biar cepat 3 juta di klik nih tombol merah di bawah. Jangan pelit-pelit guys. Jangan pelit-pelit. Karena gratis. Kalau kata Rafathar gratis. Gratis. Oke guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Waalaikumsalam. Papa. Iya, sip. Ya sip lagi. Ya sip. Ma. Bos besar. Bos, masak apa bos? Bikin soto Betawi. Asik tuh, nih baru Betawi asli. Dengerin logatnya aja beda. Mama mau nyiapin dulu. Aku mau bantuin dulu. Abis itu kita review soto Betawi dari orang Betawi asli. Woo.
kenapa dagingnya harus daging empal? Ini empal kan? Iya. Oh, dagingnya harus pakai daging gini, guys. Ininya tuh udah dibikin dulu, diungkep dulu. Asam garam aku pernah bikin nih, men. Ini juga resepnya dari mama. Terus ada kentang. Kayak biasa. Terus pakai tomat. Ya udah, kita ketemu di meja makan. Okay, guys, sekarang kita mau nge-review makan soto masakan Bu Yani Betawi. Nih gini nih. Oke. Pakai ini. Ini ada dagingnya. Kan dagingnya terus udah dipakai emping. Pakai tomat. Oke, bismillah. Enak banget. Kalau bumbu santannya itu apa aja? Serai, lengkuas, bawang putih, bawang merah. Kau bumbu dasar, iya. Kau bumbu dasar sih. Cuman ininya, iya. Praktek langsung sih. Ininya. Iya. Kalau gini, kalau masak, kalau cuman dengerin doang nggak itu. Iya. Kadang pas lagi dininya, dilakuinnya beda. Kadang kalau nggak Betawi, bedanya tuh. Di sini nih, dagingnya. Dagingnya kalau mama tuh di bikin deng-deng dulu ya. Oke, digoreng di deng-deng dulu, di asam garam dulu, marinasi. Terus digoreng baru disuir-suir. Jadi kebanyakan soto Betawi mungkin ya, ada beberapa itu yang bumbu apa ya, dagingnya udah aja gitu. Dipotong-potong. Cuma dimasak, gitu kan ya, direbus. Langsung potong. Potong-potong. Irwan dari umur berapa, Mah? Suka makan ini? Udah gede. Irwan kan dari kecil gak bisa makan nasi. Kamu kecil gak bisa makan nasi? Gak bisa. Makannya serela, itu susu meroti. Kamu gaya banget, Tuan. Makanya sekarang udah gak mau minum susu lagi. Kebanyakan waktu kecil. Iya. Ternyata Irwan suka mama. Nih ya. Sampai diajarin sama ayah ya, Wan. Ini makan daging nih kayak gini nih. Enggak bisa. Jadi Irwan makannya cuma susu doang. Susu minum sama roti. Dong. Iya, oh, roti. Sehari bisa berapa, Mah? 8 sampai 10 gelas. Ya, kamu dari kecil nyusahin, sayang. Mahal kan susu? Susu mahal loh. Iya. Terus Irwan waktu kecil kayak gimana sama orangnya? Tuh banyak yang nanya. Gitu. Oh, Yuan sih masih kecil tuh rapi, gak nakal. Jarang keluar, keluarnya cuma ngaji sama sekolah aja. Tuh guys, Ma coba sebutin kekurangan dan kelebihannya Irwan menurut Mama. Irwan tuh masih kecil kalau main, selalu dia beresin sendiri. Tuh guys, jadi Irwan tuh waktu kecil anak yang baik banget, anak rumahan, gak suka ribut, terus super bersih. Kalau bersih sih sampai sekarang, sampai sama aku tuh ributnya masalah itu mulu. Kalau aku agak-agak berantakan. Contoh kecil deh, kayak misalnya sikat gigi odol kan, odol tuh tutupnya kan aku, kalau aku abis itu dulu nih, kalau sekarang udah alhamdulillah, odol tutupnya udah ditinggalin aja. Yang waktu awal nikah ributnya gara-gara itu mulu. Odol dibuka aja gitu kan, kita nggak tahu kalau ada apa gitu, ada binatang kan, iya. Tiba-tiba kita bener sih gigi. Kamu rapih banget. Kalau apa ya, semakin kesini sih semakin alhamdulillah sih ya, maksudnya masih ya didengerin lah ngomong apa. Berarti kelebihan. Terus kelebihannya apa lagi? Anaknya rapi. Kamu jangan kalau sekolah harus rapi, semuanya harus bersih. Terus ini nggak rajin. Mama bukan ibu-ibu sekolahnya. Sekolahnya. Kalau kamu tanya langsung gitu. Mama bingung langsung. Ayo nggak, apa apa kan games. Ayo Mas, semangat. Tadi rapi. Rapi. Terus abis main di beresin sendiri. Iya, itu termasuk rapi ya. Ngajinya rajin. Masya Allah. Berbakti sama orang tua nggak nih anak? Gimana dong? Sayang dia sama orang tua. Masya Allah. Ya tapi beneran, Irwan tuh sayang banget sama ibunya, malahan pas mau nikah Mah. Pas mau nikah dia bilang, aku pengen banget nikah, tapi cuma satu yang aku pikirin, aku bisa gak ya gak tinggal sama orang tua aku. Peace be upon you.
makanya rezekinya masya Allah, ya kan? Karena rezeki itu berawal dari orang malu gitu. Malu-malu. Kalau sekarang kekurangan mah, kekurangan. Ya yang umum aja lah kekurangannya apa, misalnya Iron suka apa, suka susah dibilangin. Enggak juga sih. Enggak. Jadi plus semua. Mm-hmm. Aku tuh bikin ribet. Kalau kecil tuh kan aku orangnya gelian kan. Jadi ngelihat kotoran ya, ngelihat lumut aja itu pasti jijik gitu. Ya, jadi kemana-mana pasti pakai sepatu, tidur pakai sepatu. Apa tidur segala macam, terus dilepas jadi nangis. Mau ke warung pun apa segala macam mintanya digendong. Ya. Anak mami banget kamu ya? Jiji, emang jiji. Oh, tuh udah sempet sampai gede ya? Sampai segede Nadine tuh masih makan nasi juga mak belum bisa ini ya, makanya roti, makannya dikit. Oke, lihat dong mukanya. Biar roti yang murah, yang penting roti. Ah, iya, kalau roti warung tapi kan. Iya. Apa itu enak justru. Eh, enggak, ada pelangganan kita. Oh, ada Uwi di. Harapan terakhir, harapan mama buat Irwan. Harapannya aja jadi anak yang soleh aja. Amin. Terus udah itu aja. Sayang orang tua. Masyaallah. Maksudnya tuh kalau udah soleh, itu kan udah mencakup semuanya. Soleh tuh bisa. Ya mudah-mudahan tahun ini dikasih anak ya. Amin. Tuh, buat teman-teman yang para guys yang nonton, doanya diaminin. Amin. Dan apa diselipin di sujudnya waktu sholat buat kita. Amin. Supaya kita yes, dapat please. Anak kembar. Amin. Oke, guys, aku mau melanjutkan menikmati dulu. Aku udah habis. Parah, aku belum habisin, tapi enak banget. Ntar Kia belajar ya, mah. Ya udah, jangan lupa ini ya, jangan lupa di subscribe. Terus coba kalau kalian paling suka makanan mertua atau orang tua kalian apa menunya? Coba kalian tulis di bawah sini. Misalnya menu favorit masakan orang tuanya. Kalau aku kan soto Betawinya mama sama Irwan tuh sama. Kalau kamu apa? Nanti yang top komen bakalan kita kasih hadiah. Pokoknya hadiahnya sangat menarik. Jangan lupa di subscribe. Terima kasih sudah menyaksikan di Sukars Family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.